Salam sejahtera, kita berdoa. Tolong kami ya Roh Ilahi. Amin. Saya membaca dalam Yesaya 59 pada ayatnya yang ke-12. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Saudara-saudara, di depan halaman kami ada suatu tempat untuk memarkir mobil. Kami sendiri tidak pernah parkir di situ, hanya tetangga yang parkir di situ. Ketika tempat itu rusak dan kami minta pertanggungjawaban dari tetangga itu, dia katakan tidak mau karena menurut dia banyak orang yang parkir di situ. Padahal jelas-jelas hanya dia. Saudara-saudara, bagian ini mau mengatakan bahwa manusia pada dasarnya susah untuk jujur. Susah untuk mengakui kalau sudah melakukan suatu kesalahan, melakukan kedosaan. Tapi kita belajar dari pembacaan kita bersama bagaimana Yesaya bersama dengan umat mengakui mereka melakukan pemberontakan, mereka melakukan kedosaan, mereka berlaku tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengaku kita berdosa di hadapan Tuhan, dan dengan itu kita akan mengalami anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, berdoa. Biarlah kami jujur di hadapan-Mu bahwa kami manusia berdosa. Hanya dengan itu kami mengalami anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh mengalami anugerah Tuhan melalui kerja, melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.